Inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Firman Allah bahwa sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya pula kita semua akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'ani syarif wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum. Salah seorang keluarga di tengah rumah kau, mungkin ibu dan anaknya, kakak dan adik, adik dan kakak dan saudara-saudara, yaitu almarhumah Hajah Nelmaran. Bila kita lepas jenazah, barangkali kita dengar dan kita minta sepatah kata dari pimpinan daerah kita yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Morrison, wakil wali kota. Pada Bapak Dr. Morrison, kami silakan dengan segala hormat. Yang dirahmati Allah yang hadir pada melayat ini. Tanpa mengurangi rasa duka kita mendalam, marilah kita selalu berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan bernama almarhumah Hajah Nelmaran. Usia lebih kurang 60 tahun atau 61 tahun dan beliau dijemput oleh Sang Khalik. Tentu saja ini adalah janji Allah terhadap almarhumah bahwa almarhumah hari ini harus menghadap kepada Sang Khalik dan Sang Penciptanya. Harapan kita tentu adalah kepergian almarhumah senantiasa husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pertama atas nama pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat mengucapkan turut berlangsungkawa dan duka yang sedang dalamnya. Semoga saja almarhumah ditempatkan di sisi yang layak, diampunkan segala dosanya, segala apa yang dilakukan menjadi amal ibadah, dan tentu saja dimasukkan dalam alam surga. Tadi tentu sudah disampaikan oleh kami, Pak Firman, bahwa selama beliau hidup, tentu banyak hal yang telah dilakukannya, banyak hal yang telah diperbuat di tengah-tengah masyarakat. Kita yakin, sebagai kodrat seorang manusia, sebelum kita menghantarkan, menghadap kepada Sang Khaliknya, kita yakin juga habdu minallahnya, mungkin ini adalah urusan almarhumah. Saya yakin tentu ibadahnya sangat luar biasa. Keluarga ahli bait tetap tabah dan tawakal menerima cobaan ini, jangan ditangisi, dan tentu saja yang penting adalah doakan almarhumah agar kiranya almarhumah benar-benar ditempatkan di sisi Allah SWT. Selesai demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketawakalan. Akhirnya kita doakan almarhumah yang punya seluruh dosa,
dimaafkan seluruh kesalahan, dan akhirnya kita doakan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebaik-baiknya, dan juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rangka pengajian tanziah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam Habibullah. Salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi wasallam Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Iyalah. Ya, Pak.